Aku akan memilih jalanku sendiri. Semoga Allah balas lipat-lipat yang damin. Amin ya Allah. Bakal sembuh, nah. Bakal sembuh. Banyak orang-orang yang membutuhkan kamu, Des. Mau di rumah sakit maupun di sini. Wah, cocok. Kita udah paham tuh. Sampai aku mati. Nanti habisnya gimana coba? Bagi-bagi. Dibakar. Aku terlahir dengan bakat. Di sana sawit doang. Dika udah pengalaman kalau soal sawit mah. Sikat, Dik. Di sana sawit doang katanya, Dik. Sikat. Sikat sawitnya, sawitnya yang disikat. Maksudnya buah sawitnya yang disikat. Oke, dari tim Kings ada seorang K, ada seorang Kaisya, ada seorang Odin Cuy, ada seorang Cry, ada seorang Just Kidding, dan dari tim Pendekar ada seorang Sufa, ada Elden, ada Vero Ian, ada Hamzet, dan Handsome. Di sini minyak dan kertas, ah itu semua dari sawit. Wih, keren. Minyak dan kertas. Apa baru tahu? Pohonnya kah? Kakak, kerajaan pasti aman di bawah perlindungan kita. Iya, Papa tahu dulu Desi bilang di Riau ya. Papa baru tahu kertas juga dari sawit ya. Papa kira dari pohon-pohon apa ya? Pohon-pohon pal, bukan palem. Pohon-pohon kayak pohon jati, pohon-pohon. Wow, pengetahuan baru lagi buat Papa. Tidak menunggu siapapun. Pohon akasia. Akasia. Wih, ini Sadik Al-Kasia. Adik kamu ini namanya Sadik Al-Kasia ini dari Malaysia nih. Tuh, yang pakai ini apa? Yang pakai siapa ini nama hero-nya? Akulah cahaya rembulan yang menembus kegelapan. Karina, nyampe lupa nama hero dong, astagfirullah. Mana ada kertas dari sawit katanya. Pohon akasia katanya, sawit minyak. Siapa semuanya yang main Arlott akan dilahap oleh api. Arlottnya jadi ini katanya jadi membahayakan. Ya Papa tadi yang salah paham. Papa kira barang di sawit juga. Aku tidak pintar, tapi aku tahu apa yang aku lakukan. Aku suka bau-bau mesiu di pagi hari. Saffron, rap itu terkenal di sini. Oh, saffron. Saffron Papa pernah dengar tuh. Kalau rap Papa belum tahu. Kalau saffron Papa sempat dengar karena soalnya dulu Papa dulu di ini di Nindya Karya, Papa dulu pernah di apa proyek Nindya Karya. Pernah tergabung di perusahaan Nindya Karya Papa. Familiar banget kalau dengar saffron. Kalau RAP belum tahu. Samudra mematuhi kehendakku. Wow. Masya Allah. Halo semuanya, Chandra. Halo, bentar ya Papa konsul ya. Hidup adalah untuk menipu sang maut. Indah kian kasihan Andre. Tuh yang pengangguran yang kemarin nanyain kerjaan. Tuh kakak-kakak Desi ada lowongan kerjaan tuh, masya Allah tuh. Kan nambah lagi tuh informasi buat kerjaan kalian yang pengen merantau ke Riau. Tuh ada tuh di sana tuh lowongan tuh. Ayo kalian tinggal ke sana. Kalian searching di Google info-info tentang PT-PT tuh yang disebutin tuh. Mending kerja sama aku katanya. Oh alah tuh lihat. Sepasang juragan sedang memberikan info lowongan tuh kalian. Tuh lihat tuh. Siapa tuh yang mau kerja tuh? Info-info kerja tuh. Yo. Oke, kita sebut dulu dari tim Kings. Ada seorang Kadita. Ada seorang Kufra, Beatrix, Xbox, dan juga Karina. Dan dari tim Pendekar ada seorang Fanny, Franco, Cici, Mia, dan juga seorang Faramis. Skor kali ini 4-2 nih.
ngerjain kamu. Back to the game, back to the... Aduh, tunggu. Apa aduh ngerjain kamu, ya Allah. Saya dapat dikerjain nih, ya Allah. Alright. Sudah mulai terlihat saja Sufa di sana. Izin geser dulu ya nak ya, izin geser dulu Bapak. Alright, Fanny dari seorang Sufa. Setelah dia mengeluarkan kekuatan dari lancenya kali ini, Fanny-nya apakah bisa save? Apakah jika akan kehilangan 20 immortal dia? Sudah mulai kembali di backup saja dengan luar biasa makan Sun Capel. Masih bisa Price pun berusaha untuk mengganggu dengan menggunakan kukranya. Recall melakukan timing. Berusaha untuk mengganggu lagi, lihat saja. Diganggu, oke. Langsung datang saja di sana, kita lihat dari seorang Just Kidding. Berusaha untuk mendapatkan lagi poin kill, tapi lihat saja. Berusaha untuk backup di area top lane, lihat saja sekarang dari seorang Hamzat. Pertemuan dengan seorang di sana, Odin Cuy. Tapi Kaisya di sana dengan menggunakan Karinanya. Diganggu dong bahkan di sana, untungnya dapatnya seorang Kaisya-nya. Bukan dari purple-nya, sudah mulai diganggu lagi. Menunggu momentum, lihat saja bahkan. Revolution datang saja sekali combo. Oh my god, lihat langsung hilang. Lagi dipantau lagi, berusaha untuk menunggu saja. Sedikit slicing shadow assault yang dimiliki masih sangat-sangat luar biasa, tapi guys ya masih menunggu saja. Enak banget bandednya. Enak lagi. Lihat saya sudah mulai maju kali ini, Bun. Ganggu lagi. Seven Handsome. Berusaha untuk diganggu bakat di sana. Lihat saja jungle monsternya. Sudah mulai di set up lagi. Sudah mulai dipantau. Grab off di Ocean, masih miss. Ocean on, masih miss pula. Di backup lagi, crossbow of tank sudah mulai menyala. Kali ini akan menjadi, bukan. Bukan crossbow of tank itu. Itu tanda yang diberikan oleh Shadow Assault. Seorang Kaisya ya. Wow, kita pantau lagi ya. Berusaha untuk menunggu saja Kaisya. Berusaha untuk mendapatkan di sana. Bentar ya, Odin. Wow, amazing. Sudah mulai pantau kembali lagi di backup dengan luar biasa. Bahkan dari moment yang ada, bahkan dari seorang K masih berusaha untuk kembali lagi. Retribution on point dari seorang Kaisya. Mendapatkan kawan-kawannya shield gold tambahan pula. Oh my god, shieldnya. Jangan kantor tapi seorang. Oh my god, K ataupun tiga masih bisa terdekat oleh Kaltrotnya seorang di sana, Sufa. Wow, Iron Lung yang connect, sampai dipantau lagi momentumnya ada di kamarnya luar biasa. Momentumnya pun benar-benar terlihat. Oh my god, Kaltrot lagi kah? Sudah mulai kembali lagi, dikagukan saja bahkan di sana. Vero Ian dengan menggunakan wow CC-nya bahkan di area top lane. Lihat Odim terpantau lagi, Odim. Wow, pertemuan dengan seorang Hamzat. Pertemuan Mia dengan seorang Cici. Mia adalah Cici, Cici adalah Mia. Wow. Sangat plot twist sekali, berusaha untuk diganggu saja. Iron Lung masih disimpan oleh seorang. Di sana Seven Handsome. Bahkan menunggu lagi momentum yang ada di cover lagi. Nah, mulai set up dan kali ini pun akan menjadi satu momentum yang ada. Bahkan Steel Cable dari seorang di sana coba. Menunggu lagi, Iron Lung-nya bahkan sekarang kita lakukan ini. Sudah dipantau kembali lagi di atas aja bahkan seorang Odin Cuy. Menunggu lagi. Baca saja cara itu harus menjadi bonding goal dari seorang Kuba. Sekarang yang benar-benar luar biasa dilakukan saja kemarin. Ada kan? Dan lihat saja bersatu menunggu lagi. Bahkan di sana, terlambat saja di sana masih bisa menghindar kembali lagi. Di backup saya adalah Sam. Enak banget dari seorang di sana Kaisya. Bahkan Eldo masih berusaha untuk setup dengan baik. Bahkan kali ini pun di area bottom lane. Seorang Dimas masih bukan Dimas tapi Dika. Salah mulu pokoknya. Dika, oh my god, lihat jadi dipecah saja di sana. Benar-benar seorang Cici nggak bisa bertahan ketika melawan seorang di sana. Oh my god, Expo. Diamond Revenge, ganggu saja. Enak banget lihat. Killing free dari seorang Keja, benar-benar tiga kali down kali ini. Oh my god, top lane jadi incaran lagi, harus tetap lagi. Berusaha untuk backup saja menunggu momentum yang ada kali ini. Oh my god, Odims masih bisa menghindar ya. Ampun, gini banget. Rendramatinya konek bahkan di sana. Wow, Rendramati from Odims. Berusaha untuk kejar saja, enak banget. Killing
lagi tadi ya. Killing spree, tapi lihat di cover lagi baru momentum dan terbaca saja. Masih diamankan dengan baik kali ini pun oleh seorang. Ya, betul sekali di area top lane pun sudah dipantau. Di biru di pop-up saja hilang saja sudah mulai kembali lagi bahkan di sana kita lihat cover ini pun. Berusaha untuk backup dari Riven. Tetap saja bahkan sana retribution. Sudah mulai kembali setupnya pun benar-benar berbahaya. Lakukan saja. Bahkan seorang di sana. Oh my god, tidur Anip kamu. Belum tidur. Sudah mulai ditunggu saja, setengah satu tidak terasa. Sudah mulai kembali lagi backup yang dilakukan dan juga luar biasa. Bahkan menunggu lagi momentum yang sudah mulai dibuat. Bahkan di sini kembali lagi menunggu momentum. Gak ada gratis bang, banyak lewat grup sayang kalau mau gratis. Bantu like, bantu share, bantu follow dulu ya. Oh, Ocean on-nya. Bahkan Primo Biosin dengan rogue wave-nya connect kepada satu orang member. Lihat saja seorang Elton. Tapi kembali lagi diganggu saja bouncing ball. Lihat one last hit. Bahkan sana kita momentum yang ada, Zuma harus segera mundur. Gak dapat purple buff. Iron Rook-nya connect, bahkan disana kembali ke balai blue. Dia digunakan dengan baik oleh seorang. Tidak berantem, masih bisa menghindar. Tapi sayang, David Zura terlalu sakit malah menghindar ke situ. Sudah mulai kembali lagi di backup dengan luar biasa per momentum yang ada. Covering is good, berusaha untuk backup kembali lagi. Kenapa gak nyebrang ke ini? Ke area river ya, ke area purple lock yang tadi. Sudah mulai dipantau kembali backupnya pun. Terbaca dengan luar biasa, Iron Rook masih miss. Lakukan saja kembali lagi. Lanjutkan saja berusaha untuk menunggu lagi momentum yang ada. Bahkan kalau kita lihat dengan setup yang sangat baik, momentum yang ada, bahkan dari seorang di sana Elton pun dengan menggunakan seorang Pramis masih akan menjadi satu momentum yang ada, tapi by one situation. Lihat saja, oh my god, kembali lagi seorang di K. Satu melakukan lagi ya ampun. Apa yang dipikirkan seorang di sana Veroian? Dan setan pun di area top lane sudah kembali lagi, bahkan seorang Suka tertakedown dengan luar biasa. Dan kali ini di menit ke-7 pun kalian pantau dulu dari item pick dari Grotin. Oh my god, di biru di bawah bilang saja Keja menembak tinggal. Aduh, mantap kali. Oh my god, sudah mulai dipantau lagi. Luar biasa bahkan cerita item yang sudah mulai dibuat. Beberapa memang sudah on point. Beberapa siapa? Sudah mulai dipantau kembali lagi di area bottom lane. Berusaha dipantau lagi menunggu momentum yang ada. Di cover lagi bahkan di sana kita launching ball masih ada 17 orang masih memandang tapi kembali lagi. Oh, ngapain itu tiba-tiba ke sana? Apakah nggak sengaja kepijit flickernya? Sudah dipantau lagi menunggu momentum seperti ada final flash. Tapi tidak ada seorang Arlo di sini. Tapi dan di akhir ini sudah mulai diganggu kembali lagi. Dampaknya mereka pun terbaca dan terlihat. Sudah mulai bahaya banget. Ocean on kembali lagi. Oke. Okay. Oh my god, Kaisa mendapatkan sabu ball. Kali ini sudah mulai diganggu saja Rainbow dia. Wow. Bahaya banget. Iya, still cap langsung digunakan saya kembali lagi. Supa di sana sedikit bongong dari seorang papa tapi kelihatan saja jurus mulai diganggu. Keisha berusaha untuk mengecek dulu area top lane. Tapi lihat dari top lane, oh my god, bottom lane-nya pun sakit banget trainernya. Bahkan seorang Veroian harus segera mundur. Bahaya banget banget cara katrot, panasin, diambil. Oh my god, Beatrice harus tertekan saja dari seorang di sana Odim cuy. Lalu dia digunakan, bahkan bisa terlipan, dua orang tertekan dari tim Kings. Tapi kali ini dari tim pendekar berusaha untuk dilakukan saja pergerakannya pun berbahaya. Pendekar e-sport mirip dan seorang Astra Aca Halilintar tar berusaha untuk berubah momentum yang ada kembali ke backup dan bagus hilang saja di area top lane. Inner Tarot hilang diambil oleh Keisha dan seorang Dimas FK Dika ya Allah oleh seorang Dika tapi diancar saja kembali lagi. Oh my god, menunggu momentum biasa manggil Verdika jadi Dika. Dikanya susah. Oh my god, diganggu saja kembali lagi killing spree. Lanjutkan saja bahkan di sana ada penenta blastin sanity-nya kemana? Yo. Sudah dipancar saja diganggu kembali lagi diganggu saja pergerakan yang terbaca dengan luar biasa. Kill cable. Supa. Katrot. Oh my god, saja kembali lagi diganggu saja perlu momentum yang ada hilang saja. Oh my god, tertake down di sana kembali lagi seorang Price dengan seorang Dika. Tapi tidak kena. Tidak jadi masalah bahkan di sana ada dari seorang just feeding-nya, rogue wave-nya pun
masih mengejar. Lihat, seorang Feroian masih berusaha menggunakan loop-loop-nya. Mobiosnya dengan Romagar, Roaching Out-nya masih miss. Killing spree sudah mulai terjadi lagi, bahkan di sana kita lihat momentumnya pun sulit untuk dilakukan. Bahkan di sana tertahan saja dari seorang Bright. Ya, nepok angin. Sudah mulai ada bouncing ball lagi, dianggut saja bahkan di sana masih. Diganggu lagi bahkan di sana terkena Rainer. Yo Allah, bukan Rainer tapi melainkan biru sudah mulai digunakan. Double kill pula digunakan. Oh oh, ini bahaya banget. Ini bahaya banget. Bahkan top lane-nya incar lagi. Lagi hilang lagi enggak tuh. Sudah mulai diganggu saja berbahaya. Lakukan saja berkenan berbaca dengan luar biasa. Air look-nya miss, tapi tidak. Kena on point kepada seorang Seven Handsome benar-benar. Tapi sayang ada follow up damage ya. Sudah mulai. Bahaya banget. Steel Cable. Lanjutkan saja kembali lagi di backup yang luar biasa. Bahkan sudah mulai datang saja menunggu momentum. Kembali lagi blue satu diamankan pula. Pergerakannya pun terkabar dengan baik. Hilang saja. Oh my god, bahaya banget. Aranumnya malah kena kepada. Oh my god, purple buffnya di reset lagi. Bagus sekali. Memberikan nafas lagi. Sudah mulai diincar kembali ke bahkan seorang Elden. Tiga bulan yang katrot, masih ada steel cable, masih ada bouncing ball. Tiga katrot lagi malah hilang dari seorang supanya. Balik di backup, Iron Man yang connect, bahkan di sana mengenai seorang jauh. Hilang saja, Winner Tara sudah mulai dipantau kembali oleh seorang Odin Cuy. Dengan seorang di sana, oh my god. Price, oh my god, kembali lagi seorang Prince. Seorang Prince, diincar saja kembali lagi menunggu momentum. Dibaca, Rapatnya untuk saya masih miss, kita lihat, wow. Sudah mulai terbaca kembali lagi, lihat bottom lane pun dinaikkan oleh seorang Odin cuy. Tapi kali ini akan menjadi setup yang sangat baik karena di menit 12 ini sudah mulai terpantau beberapa item dari kedua tim. Lihat, Keisha sudah mengamankan Star, Doom, oh my god, Cindy. Bahkan mengamankan Holy Crystal. Holy Crystal dengan Divine Glaive pula, 3 item. Dengan Arcane Boots, wow. Ini sih tinggal goreng-goreng terakhirnya, Lightning boleh. Atau mengambil malah Winter juga boleh. Immortal juga boleh, tapi lama ya. Sudah mulai bahaya sekali lagi menunggu momentum yang ada. Dilakukan saja, bahkan terkabar dengan baik. Hilang saja momentumnya pun, terbaca dengan luar biasa. Momentumnya pun, oh my god. Masih tersetup dengan baik, hilang saja. Oh, mantap sekali. Wow, 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 gila. Wow, diganggu lagi bahkan dia. Gila, sampai dipantau kembali bahkan sana yang loop digunakan dengan baik, tapi lihat saya terikat, benar-benar berbahaya. Momentumnya pun katrot, hilang saja sudah mulai kembali ke bahkan Rowe. Digunakan dengan baik, tapi sekarang seorang Price. One landed, diambil pula oleh seorang di sana. Enak banget seorang Vero. Tapi Veronya pun ter-take down. Dipantau lagi. Di clear lagi dong minionnya ya, ampun. Ya saja. Bahaya banget ini, udah mulai oleng nih, bahaya banget nih, mulai oleng. Tapi Odin cuy, sudah dipantau lagi luar biasa, di covering is good. Sudah mulai dipantau saja. Dengan baik, oh. Makasih Mia, udah disemangin dan adanya. Tapi diganggu lagi, oh, daerah damage-nya miss. Selalu dipantau saja dengan luar biasa, tapi lihat daerah top end. Kaisya sendirian, masih berani kalahkan Feroian. Tapi dipancing, oh my god, ya ampun, loop-loopnya. Ya ampun, bisa-bisanya lo Feroian kepancing. Dikira OP banget apa tuh, ya ampun. Alright, sudah mulai diganggu lagi. Legendary.
Oh my god, Olin Gaming. Bahkan rokok bisa digunakan saja. Gak perlu lagi bahkan ter-takedown saja. Di sana kita lihat beberapa player, bahkan seorang Fabian, Supa dan juga seorang Hamzat harus berbekuk, harus ter-takedown, harus segera recall lagi. Bahkan sulit, dan sini kita lihat sudah respawn dari seorang di sana Fabian. Dan kali ini pun Lordnya akan terbuka bebas. Oh my god, ini sendirian. Apakah berani dari seorang? Oh masih ada para karbon. Aman. Menunggu lagi momentum yang ada. Tapering is gone sudah luar biasa. Menunggu lagi momentum yang ada di cover dengan baik. Hilang saja bahkan sana. Lihat saja Lordnya mulai diganggu saja oleh seorang misalnya kita lihat Elton. Diganggu lagi benar-benar luar biasa. Halo Bambang. Sudah meninggalkan lagi menunggu momentum yang ada. Tapi cover dengan baik. Hilang saja beberapa player. Dan beberapa player yang ada dan di cover lagi. Oh my god. Luar biasa. Wow, lane is good. Sudah mulai dipantau pula. Kembali lagi. Masih menunggu lagi, lihat saja bahkan di sana masih ada lato-lato. Dan kembali lagi bahkan pergerakan yang dari seorang di sana Price berusaha untuk menjaga keukuhan bahkan karena Lordnya sudah mulai muncul. Dan bottom lane yang gak ke-expose, ya ampun. Kayaknya saya berusaha untuk menaikkan saja bottom lane-nya. Kembali lagi menunggu momentum yang ada, langsung berjalan bersama Lord. Lordnya sudah mulai masuk, ini terlambat sedikit dari seorang Kaisa. Kita perlu bahkan sana Price-nya harus ter-take down duluan. Dan terlihat saja kami pun mulai masuk. Kembali lagi Latin Sanity masih menunggu momentum yang ada di kamar yang luar biasa. Dan benar-benar tim mentaron yang sangat luar biasa sekali dari tim pendekar. Oh my god. Apakah kali ini akan memudahkan comeback dari tim pendekar? Dicari saja bahkan Blazing Duel. Tidak perlu luar biasa momentum yang ada dan terlihat. Sudah terpantau lagi. Oh my god. Berusaha untuk menunggu lagi momentum. Lihat kembalikan keadaan, bahkan tersisa di sini dua orang Odin dengan seorang Dika. Benar-benar Dika. Oh my god, kali ini aduh kelihatan di map lagi. Sabar lagi berusaha untuk menunggu momentum yang ada, tapi lihat Rendra matinya. Masih miss. Sudah dicar saja, bahkan di sana masih di cover dengan baik dengan menggunakan. Oh my god. Benar-benar Bapak enggak tahu itu namanya ulti. Oh my god, di situ hilang saja one last hit. Mana raja dapat Deltonya? Oh my god. Bahkan di sana, oh my god, Mianya pun sudah mulai tercover lagi. Menunggu momentum dan kemacetan dengan luar biasa. Bisa untuk backup saja, benar-benar luar biasa kabar itu. Dan mega kill saja sudah mulai kembali. Waduh. Sudah mulai berusaha saja di sini. Agak sedikit oleng dari si Papa. Sudah mulai di backup saja, bahkan sana ada seorang Mani. Gak ada minion. Sudah mulai datang saja. Kembali lagi satu minion dari arah top lane. Sudah mulai datang masuk, tapi lihat bottom lane pun harus dinaikkan lagi. Dikabar lagi berusaha untuk menunggu datang dari Lord Freestyle dulu bos. Dari seorang di sana steel cable dari Supa. Pertandingan dan juga pertunjukan yang sangat menarik dari seorang Supa. Masih ada Freestyle dulu bos. Berusaha untuk dicari lagi backlane-nya. Dikejar saja berbahaya, gak ada yang berani. Maju mundur cantik, tapi lihat saja. Oh, masih bisa tahan. Benar-benar luar biasa. Wah, gila lu soal sampel. Sampai kaget Bapak. Sudah dipantau pula, lihat aja basic. Oh my god, Lord. Nah, ini udah dapat Lord nih. Harusnya sabar dulu nih. Ini kalau enggak ini kebiasaan jelek nih, lihat ya. Bahkan sana kita lihat top lane-nya. Dikabar lagi menunggu momentum yang ada, selesai dikabarkan bagus. Hilang saja kembali lagi. Saya tahu ya pun bahkan sarang-sarang Marian. Tapi lihat di all in di area. Oh my god, Parvo bab sudah mulai diganggu lagi momentum yang ada, sudah dikabarkan luar biasa. Dan terbaca saja, kembali lagi pun momentumnya sudah mulai terpantau dan terpatri. Sudah mulai kembali lagi bahkan sana di biru. Guys, saja terback down. Aranungnya connect. Dia cari saja bahkan kembali lagi di backup dan bagus bahkan 3 orang member. Ya ampun, Lordnya padahal baru mau muncul. Ada apa dari tim Kings ini, gak sabaran banget, ya ampun. Bahkan di take down pula kubranya, ya Allah.
tersisa seorang Dika sendirian. Masih berusaha untuk kembali lagi, backupnya pun terbaca bahkan di sana. Oh my god, bau-bau comeback ini. Benar-benar tim pendekar, benar-benar pendekar banget. Dia nahanin loh nebein dari tadi. Wah, gila, sudah mulai membalikan. Lihat, 28 berbanding 31 masih dipimpin oleh tim Kings. Tapi God Leading malah dimiliki oleh tim dari Pendekar Esports dengan 67.000 berbanding 66.000. Wow. Ini sudah mulai dipantau saja, kembali lagi di backup dengan bagus dan luar biasa momentumnya pun. Oh my god. Wow, wow. Lama benar-benar late game. Belum sayang, ini belum late game banget sih. Biasanya 30 menit lebih kalau late game di papa. Sudah mulai terpantau saya 21 menit. Tapi kalau secara hitungan late game atau enggak, karena udah 20 menit lebih, sudah mulai dipantau saja. Luar biasa kembali lagi. Oh, long map-nya. Benar-benar konek banget, luar biasa di cover lagi. Oh my lord. Masih menunjukkan pergerakannya pun. Oh my god. Gila, chaos banget pertarungan ini. Sudah mulai kembali di backup dan bau sambil aja bergerak putar panjang dengan luar yang kita pilih aja. Satu web minion akan menjadi satu bukti bahwa di sini bisa langsung mendapatkan satu turret. Tapi pecah immortal sebagai sudah sedikit di sini lagi. Dan sekarang sama dengan sempur takedown. Akhirnya dari tim Kings. Oh my god. Victory. The... Ikut dompa. Thank you guys ya.